baru dikirim. Karena belinya di bukan Pak. Yang penting bisa dulu barangnya. Ini ya, tas kamera, filter, memory card 16 GB. Kenapa kita buka? Karena memang kalau dibuka apa harus dibuka dulu baru kita confirm oke atau tidaknya. Packingnya bagus ini. Wih, ini lensa impian saya ini. Aduh, harus hati-hati padahal ya. Ini lensa ya. Lensa telenya Canon ini, original Canon. Warna hitam. Nanti langsung kita coba apakah fungsi atau enggak, karena memang belinya di Bukalapak ya, harus kita buka dulu baru kita confirm. Canon M3. Canon M3. Kebetulan tokonya oke banget sehingga saya percaya sih kalau beli di Bukalapak itu nih. Nota, kartu garansi, ini kartu garansi, buku manual, standar lah ya, kartu garansi, ini kartu garansinya kita masukin ke sini dulu, kita harus ngecek kameranya secepat mungkin, karena kalau kita nggak ngecek kamera, nanti pelapaknya tidak dibayar. Ini kameranya masih baru, masih hitam ya. Oke, kameranya baru. Ini baterainya kita lihat, dia pasti belum ada. Dapat tali, charger, baterai. Kita pakai baterainya dulu, kita coba, kita langsung masukkan ke sini ya. Baterai, oke, baterai sudah masuk. Coba dulu teman-teman, ini tadi ada memory card harus kita buka juga untuk dicoba. Dan kalau kita komplain, salah satunya adalah dengan video begini. Vigen. Oke, kita masukkan sudah benar. Kita tutup. Kita langsung pasang tele deh. Kita langsung pasang telenya. Yang kita beli adalah tele. Oke, tele sudah siap. Kita masukkan, kita cari kuncinya. Ada biasanya ada titiknya. Nah, titik ini ketemu titik nih sampai bunyi. Kok kalau sudah bunyi berarti sudah oke. Kita langsung on, nyala dia. Bisa ya? Buh, mantap. Mantap saudara-saudara. Telenya mantap. Nih. Kita coba rekam belangkon di sana. Tekan ini. Kita zoom. Oke ya. Baru kita fokus. Fokusnya juga oke. Kita matikan. Sudah. Berarti memang ini fungsi. Benar-benar fungsi. Oke ya. Benar-benar fungsi ya. Tuh tele. Kita coba ke foto. Mantap.
cukup dulu. Kita tutup. Kita tutup, kita matikan. Kita lihat dulu nih isinya. Oh, ini chargeran. Chargernya fungsi apa tidak? Biasanya sih fungsi kalau ini. Ini apa lagi? Oh, ini lensa bawaan yang kecil. Ini lensa aslinya. 15 45 mm ya. Ini 15-45. Kita ganti ke lensa ini, tadi sudah mati. Kita siapkan dulu ininya, kita buka di sini. Oke. Kita putar seperti biasa untuk membuka ini. Tekan tombol ini untuk melepas. Putar. Tek. Aman. Kita siapkan ininya karena harus cepat. Oke. Kita ganti dengan yang ini. Harus bunyi juga. Nah, kalau lensa yang kecil ini ada tombol di sini, fungsinya untuk menghidupkan. Kalau dia tidak diputar, dia tidak akan fungsi. Oke, ini juga fungsi dengan baik. Ya, ini hasilnya. Hasil videonya bagaimana? Kita rekam dulu. Cek. Nanti akan kita review detailnya. Oke ya, rekam juga. Aman. Ini tombol kunci. Jadi kalau dia ngunci, dia tidak bisa dipakai kamera ini. Pasti ngeblur. Jadi nggak usah panik. Banyak teman-teman beli Canon M3 panik karena ngeblur. Oke, semua sudah? Sudah. Oke ya. Ketemu lagi dalam vlog news, nge-vlog sambil nge-news. Kali ini saya mau mereview alat-alat yang sudah saya beli. Alat-alat vlog senilai 15 juta bro. Tapi pertama saya mau ini dulu. Oh ya, sound. Karena soundnya sekarang adalah sound kamera. Pasti akan kedengaran bedanya. Kita langsung buka ini Boya mic yang nongol di kamera DPR. Kita buka ini. Nih. Kenapa saya cari Boya? Karena ada ada ini ya nih. Ada bulunya. Ada bulunya, yang penting ada bulunya ini, karena saya punya yang tidak ada bulunya. Dan ini juga bisa untuk smartphone, untuk handphone. Tinggal dibeliin ini dong, di apa namanya, bracket. Saya ada bracketnya, saya tunjukin perbedaannya biar tahu. Ini, kalau Tasker, dia agak susah nyari bulunya ini. Bulu depannya ini agak susah. Tasker yang panjang Prodi itu juga agak susah. Tapi kalau ini memang sudah bawaan jadi pas. So. Dan ini nggak pakai baterai katanya. Kita coba, kayaknya sih simple ya, tinggal dimasukin. Ceklek gitu. Langsung on. Ini sama, kanan kirinya sama. Ini biasanya ke kamera yang ini, yang bawah ini ke kamera karena ada sudutnya. Jadi ini ke sini. Cek. Boya MM1. Langsung kita pasang dan kita buktikan perbedaannya. Apakah sesuai harapan?
sudah dipasang. Berarti ini suara boya MM1 itu tadi, garansi 1 tahun. Standar sih kartu garansinya sampai 2020. Untuk handphone, apa handphone kasih bracket begini. Kamu lihat di sini boyanya, handphonenya cepet sini cep. Oke, dan benar dengan jarak sekitar 2 meter ya, ini cukup bagus. Boya ini, boya ya, isinya buku petunjuk, garansi, dan ini untuk handphone. Perlu dicoba nggak sih buat handphone? Nggak salah ya, karena sama sebenarnya masangnya, nanti saya ambil detailnya masang tek. Oh ya sudah, oh ya, selanjutnya sebenarnya apa sih selain kamera ya? Kamera saya sukanya Canon M3. Yang saya pakai ini Canon M3. Beli lagi Canon M3, cuman ini karena beliin temen ya, sekalian saya review. Permasalahannya biasanya pada saat membuka ini, buka kameranya agak-agak susah katanya. Nah, padahal memang ada tombolnya. Jadi kalau kita beli apa aja isinya sebenarnya, kamera itu sendiri, baterainya ini sudah saya cas. Bonusnya memory card 16 juga. Dapatnya ini juga charger sama kabelnya lumayan panjang. Terus bonus juga nih screen protektornya, pembersih lensa jangan lupa. Kemudian saya tambah lensa tele, bukan tele sih bahasanya, zoom, lensa zoom ini nih, lensa zoom. Nanti kita coba lensa zoomnya. Terus kalau beli kamera ini seharga 7 jutaan lah, 7 sekian, cuman memang sudah agak susah ini. Adanya M6 standar buku manual ya. Ini bawaannya untuk lensa. Kemudian sebenarnya yang menarik lagi tripod. Jadi kamera sudah punya, sound sudah punya, tripod. Nih, tripod saya pilih Takara Echo 196A. Kenapa? Karena ini smooth. Artinya smooth itu dan smooth pergerakannya. Nanti langsung kita pasang. Nih, jadi saya kalau beli tripod itu pilih yang ininya bulat. Ini bulatnya. Nanti kita zoom. Perbedaannya dengan harga yang hampir sama, ini Somita ST3520. Ini pergerakan ininya kasar sekali, bahkan sampai pecah. Naik turunnya juga nggak bagus. Ini pecah karena memang mungkin di puter kok, nggak ini. Ini tidak rekomendasi Somita ini. Tapi nggak tahu kalau tipe lain. ST350 hanya untuk foto, bisa still. Kalau untuk gerakan-gerakan tidak bagus. Kita kalau ini oke. Okay. Ya, kita pasang kameranya di sini biar tahu ya. Nah, yang menarik lagi, biar kameranya dua, nanti langsung kita bandingkan
pakai manual. Ini kita pasang di sini. Standar masangnya. Dan pergerakannya oke. Pakai lensa standarnya. Ini nggak ada talinya, nanti bisa dikasih tali buat teman-teman biar nggak hilang. Saya sudah hilang satu. Nah, kita nyalakan, kita pasang di auto. Ini contoh gambarnya. Tarat, pergerakannya. Kendorin dikit, gerakin. Tuh, enak banget kan. Di zoom bisa sampai segitu. Ini lembut nih. Bisa bikin film lah. Ini autonya. Kita coba ke arah sana. Ini hasil gambarnya auto. Freeze. Tuh. Oke nih gambarnya. Pergerakan tripodnya oke maksudnya. Gila ya. Jadi kamera sudah sama tripod dan tadi udah short mic ya, mic maksudnya, mic-nya. Jangan lupa membeli baterai tambahan. Kenapa? Karena bawaannya ini menurut saya cuman kalau buat video 2 jam lah ya. Kalau buat foto-foto sih cukup lama. Tapi kalau untuk video cepet, jadi baterai, dung. LP-E17 jangan sampai salah, ada yang harganya 200.000 tapi dia bukan original Canon, jadi Anda harus membeli ini. Kalau yang ori 800-900.000, ini pakai ini, nggak perlu beli charger lain. Oke, baterai jangan lupa. Kalau ada duit, lensa, tripod harus, karena kita sering kayak ini. Saya ngevlog juga sendirian, pasang tripod udah. Nah, kalau ada duit lebih, ini, karena saya pengen bikin web series, jadi saya beli boya yang BWW M8 Pro K2, artinya satu clip on untuk dua. Nah, saya punya pembandingnya, buaya yang lama. Ini nanti biar bisa tahu bedanya, biar bisa tahu bedanya. Kalau ini tanpa antena dan hanya satu, jadi satu kamera satu orang yang ngomong gitu ya, satu kamera satu orang yang ngomong. Kalau ini BWW-M4. Nah, detailnya saya ambil pakai ini ya, biar keren cuy. Ini kali ya, kayak vlogger gitu lah. Nah, ini untuk ngambil detailnya, ini boyanya loh. Yuk, situ kah ya, biar tahu perbedaannya nih. Pilih ya, nih yang ini
BYW4 cuma satu lengkap, ada clip-on segala macam, colokannya bisa untuk handphone. Nah kalau ini baru, saya juga baru tahu, baru dibuka. Nah ini kan Boya, ini juga Boya. Kenapa Boya? Karena Boya memang paling murah, standar kartu garansi. Kucingnya ikut. Kita buka dulu. Nah isinya, tempatnya sih lebih keren. Jadi mau jual lah. Ini untuk mic besar, standar clip on. Standar clip on ya. Nah, yang menarik ini untuk di kameranya. Nanti langsung kita pasang. Ini untuk yang kita bawa-bawa. Oh, ini yang untuk kita bawa yang satu. Yang di kameranya yang dua. Itu ya, ada line out untuk dengerin headset. Bagus ini kayaknya. Kalau ada antenanya sih, kata teman saya yang anak sound, kalau beli yang ada antenanya gitu. Kalau ini untuk jarak stabil gitu sih nggak masalah, untuk kita diem aja, tapi untuk gerak-gerak agak masalah. Kita tidak ada baterainya, kita carikan baterai dulu. Ini dia, dari software baterai. Oke. Untuk persediaan baterai saya banyak. Ini untuk handphone. Ya, kita tarik ya. Baterainya di mana di sini? Baterai A2. Ikutin aja, kalau ada baterainya pasti plus. Kalau ada baterainya minus. Ini plus, itu minus. Oh, sebelah sini dulu berarti. Masangnya sebelah kiri dulu, baru begitu ting-tong. Baru kita masukkan lagi, cukup simpel sih. Tadi yang ngunci, kita nyalakan. Nama channel A1. Coba yang ini, kalau bisa baterainya sama Panasonic alkaline ya, jangan beda-beda. Anda yang sini dulu. Ya, pasang lagi. Di otomatis kita tekan langsung. Kita nyalakan juga di atas. Channelnya sudah sama, A1. Bisa dirubah juga. Oke, A1, ini juga A1. Tuh. A1. Ini juga. Kenapa pilih ini? Karena bisa untuk rame-rame. Nah,
fungsinya bisa untuk berdua. Nanti kita coba satu aja dulu, apakah fungsi. Ini. Ada air bunyi. Oke, ini ada suara air, ada suara mesin. Kita coba apakah fungsi depan ini dengan baik. Jadi kita pasang dulu nih. Ini kita pasang, kabelnya sudah ya. Ini yang kita pasang ke kamera. Nih, kita pasang di sini nih. Untuk direkam ya. Kita rekam, kita pasang di kamera sini, standar aja, nggak perlu direpetin juga, kasih. Ya, sudah terpasang, lalu kita kabel yang ini nih, ini ada tandanya. Yang ada pokoknya ada item-itemnya ini biasanya untuk ke ininya sih, sininya nih. Nah nih, nah ini fokusnya nih. Ya, kita pasang lean out ini. Ya, sudah. Ini kita pasang ke sini. Ada tulisannya on off. Cek ya kita cek. Ini bisa kita dengerin juga di headset apakah suara kita sudah masuk atau belum. Cek. Nah, sudah masuk, suaranya sudah masuk. Cek. Kita coba dulu sebentar. Oke ya, sudah masuk. Ya, ini kebetulan di depan di SD itu ada, kalau pagi ada nyanyi apa, nyetel pengajian anak-anak gitu. No problem ya. Justru apakah fungsinya oke? Dengan suara itu kita coba di sini aja. Ya, ini channel B. Ini channel B. Kita coba channel A. Ya, kalau fungsi oke nih. Channel A. Kita biarkan di sini channel A-nya. Kita pakai channel B. Channel A kita off aja kali ya. Nah, rekomendasi kemudian Boya sudah ini untuk mic. Kalau punya mic yang gede boleh lah ya. Terus apa lagi? Kedengeran ya anak-anak, ada suara ngaji. Kemudian lampu, karena masih uji coba, saya pakai yang murah-murah aja, Semi SC2 tuh lampunya. Kita coba
lampunya gimana sih, semi no. Ini lampunya nih. Tuh lampunya tuh. Oke kan? Nih, lampunya yang model begini. Nanti tinggal pasang kabelnya, nanti akan saya ambilin detailnya lampu. IP66 katanya anti air, 50 watt cukuplah, saya beli 2. Ada 2. Nanti tinggal disambung kabelnya. Terus tripod. Tripod lampu. 200 ribuan. Nah, yang jadi masalah ininya nih, biasanya kepalanya nih. Nanti saya beliin sendiri yang ceweknya begini, nah, yang isinya biar bisa dicopot-copot yang kayak ini nih, kayak di atasnya dia. Apa yang belum? Sudah semua. Tripod sudah, stand lamp sudah. Tripod, stand lamp, lampu. Clip on boya yang 2 channel. Boya mic yang kecil. Ada 2. Ini ambil yang mahal. Terus kamera EOS M3. Kita satu-satu dulu ya. EOS M3 ini 7 jutaan. 7 juta EOS M3, 7 juta. 7 juta lebih lah. Banyak yang jual 78. 7 juta. Terus tele. Lensa tele. Ini tele ini. Lensa tele 2 jutaan. Ya, lensa tele 2 jutaan nih, original Canon. Tuh. Terus lampu 2. Berapa tadi? 7 sama 2, 9. Kalau ini harganya 2 juta sama 2 juta setengah lah, 27, 28, 26. Anggaplah 27. 4 sama 7 13 setengah. Ya, tripod, stand lamp sama ini 300 ribuan ini, 300 lebih, 350. Oke. Penasaran? Nih, semuanya ada, nanti ada tag-tagnya di mana saya belinya, berapa harganya. Saya Andy Kuswoyo dalam Vlog News, nge-vlog sambil nge-news. Terlalu mahal untuk jadi YouTuber. Tenang bro, pakai handphone. Saran saya sih iPhone yang plus nih. 6S plus, karena dia baterainya paling tahan lama. Kenapa iPhone? Dia kalau kita edit, stabil. Saya pernah punya Xperia, itu dia sound dan gambarnya kalau diedit di Adobe Premiere dia geser, jadi harus disesuaikan lagi, susah. Tapi kalau iPhone dia punya stabilizer suara, kameranya juga oke. Nih, cari aja second deh, tapi yang plus. Kalau yang ini iPhone 7, kalau ini plus. Jadi kalau buat teman-teman ngerasa ih mahal banget sih jadi YouTuber, ya segala sesuatu memang harus modal bro. Nah ini cukup dengan Gorilla Pod nggak sampai 100 ribu.
Dan jangan lupa tongsisnya nih. Tongsis. Tongkat si otong. Jadi kalau untuk frame-frame segini ya, kalau ngomong jadi seginilah, semeter gitu suaranya paling bagus si iPhone. Apalagi kalau deket begini keren banget kita ngambil gambar. Misalnya kita pakai yang plus ya, ini suara yang plus. Oke, kalau mau jadi YouTuber kita cuma butuh GorillaPod begini yang bisa kita tempel-tempel, terus tongsis yang untuk selfie sambil gerak-gerak. Kemudian kita ngambil gambarnya juga enak pakai ini tuh. Ya. Kalau yang tadi mahal, ini murah meriah. Tapi saran saya iPhone. iPhone 6, 6S Plus, cari aja yang Repubis atau second. Saya Andy Kuswoyo.